Musim buah durian bawa berkah sendiri bagi sejumlah pedagang, salah satunya Marlik, seorang pedagang buah durian dari Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Nganjuk. Pada musim durian ini, ia mampu menjual 300 hingga 400 biji buah perharinya. Dengan keuntungan antara 3 juta hingga 4 juta untuk 300 hingga 400 biji buah durian. Dengan rata-rata, ia hanya mengambil keuntungan Rp10.000 per buahnya. Durian Bu Marlik yang khas Desa Bajulan ini terkenal rasanya manis dan pahit. Bu, ini jualan apa nih, Bu? Jualan durian. Durian khas asli mana, Bu? Asli Bajulan. Bajulan. Bu, bedanya durian yang Bajulan sama durian-durian yang lain, bedanya yang apanya, Bu? Bedanya agak kecil, cuman manis. Sedikit. Kurang ya, Bu? Tapi manis. Kalau harganya, Bu? Murah. Halo. Berapa nih, Bu? Yang tinggi. Rata-rata 25 ribuan. Rutan yeah. 25 kalau gagal yang ngambil. Kalau penjualannya gimana, Bu, dalam satu hari, Bu? Alhamdulillah lancar, sekitar 300 biji. Satu hari sampai dapat menjual berapa biji, Bu? 300 biji bisa. Keuntungan dari 300 berapa, Bu? Keuntungan dari 300 ya per biji kisaran 10.000. Durian yang ia jual diambil langsung dari petani dengan ukuran tanggung dijual harga Rp25.000 saja, sementara ukuran besar hanya Rp50.000 saja. Akhmad Sarwani, JTV, Nganjuk.